Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di vlog channel aku. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau memasak masakan Arab, sayurnya orang Arab yang biasa dimakan orang Arab itu ya. Masakan ini biasa dimakan untuk menu makan malam ya. Di sini bahan yang saya sediakan ada sayuran dan ada juga daging kambing, ada perata juga untuk colekannya nanti, dan sini ini bumbunya. Saya akan sebutkan satu persatu sayurnya. Ini ada apa namanya? Buncis dan ada okra, wortel. Ini ada juga paprika, bawang putih, bawang bombay yang putih ya, karena bawang bombay itu juga ada yang merah, merah keunguan, ada juga yang pink. Aku menggunakan yang putih karena yang putih itu wanginya tidak begitu menyengat ya. Dan ada dua tomat, cabai rawit. Ini cabai rawit karena lidah Indonesia ya, saya perbanyak. Di sini ada pasta tomat. Bumbunya ini ada bumbu mix yang sudah digiling. Ada cabai merah giling, ada lada, merica, lada putih ya, merica putih, daging kambing, ukurannya bebas ya, jumlahnya setengah kilo, seperempat, pokoknya bebas. Dan di sini saya menggunakan ini limun kering, jeruk nipis kering ya, yang sudah dikeringkan. Orang sini menggunakan ini, katanya fungsinya untuk menetralisir asam lambung ya, dan satu blok maji. Ini bumbunya bumbu kasar. Di sini ada waragar, ada ini hel, yang ini hel itu kardamom, kardamom, ada lada hitam, ketumbar, kayu manis juga. Kayu manisnya sudah dipotong-potong ya. Dan saya menggunakan bumbu mix ini. Saya belinya yang kiloan ya. Saya kadang gunakan untuk bikin nasi kabsa atau juga bikin untuk bikin sayur ini. Dan ini nanti sayurnya dicolek dengan parata ini ya. Orang sini asli kadang-kadang tidak suka menggunakan terlalu banyak minyak. Mungkin tidak banyak yang menggunakan parata ini. Kebanyakan menggunakan khubus atau roti yang bulat seperti ini, tetapi rendah minyaknya ya, dibakar. Ini seperti ini, parata ini menggunakan banyak butter ya. Jadi berminyak banyak. Yuk saksikan seperti apa cara membuatnya dan nanti seperti apa hasilnya. Yuk mari kita mulai. Nah sekarang saya sudah bersihkan, tinggal dicuci. Dan ini saya lupa sebutkan tadi, namanya bahasa Arabnya khusah, bahasa Inggrisnya cuci ini ya, atau timun Jepang. Ya kan, ini timun Jepang, tetapi ini seperti labu ya, yang masih muda, masih kecil. Dan ini tips dari saya, karena mungkin kesukaan orang beda-beda ya, aku nggak suka lendirnya, kalau dipotong dan dicuci ini akan keluar lendir, dan saya hanya dibersihkan kepalanya aja, pangkalnya. Dan tidak dipotong, biarkan saja begini agar tidak mengeluarkan lendir. Dan saya suka mencuci sebelum dipotong agar katanya, yang menurut pengetahuan aku, sayuran itu lebih bagus dicuci sebelum dipotong karena agar vitamin atau nutrisi dari sayuran ini tidak larut ke tanah. Thank you.
Nah, ini dia hasil akhirnya. Ini parata dan ini sayur Arabnya. Ini dinamakan idam bahasa Arabnya ya. Yuk kita cicipi seperti apa. Bismillah dulu. Nah, cara makannya seperti ini. Ini kurang kental kuahnya karena saya tidak menggunakan kentang ya. Bismillah. Sedap. Begini cara makannya. Nah, begini ya. Ini masih panas. Bismillah. Nah, seperti ini. Bismillah. Nah, ini dia sayur Arabnya yang disebut idam. Seperti ini dengan cara aku. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta share di setiap media sosial yang teman-teman miliki ya. Agar tersebar dan mungkin dengan cara memasak aku bermanfaat. Ada yang ingin mencoba, silahkan mencoba. Karena sekarang dimana-mana pun bumbunya, sayurannya mulai didapatkan ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kalau ada yang mau pesan untuk video selanjutnya, video apa, jangan lupa komen ya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.